Mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar bro? Udah lu sehat semua bro? Sekarang bro, kita sama Bang Udin dari Sub Sneakers Team juga, timnya kita. Waduh, mantap. Halo Bang Udin, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik nih Bang. Kalau ada Bang Udin selalu ada giveaway nih Bang ya. Pastinya. Liatin dulu Bang, apa giveaway kita di hari ini? Oke, hari ini kita bakal ada 3 sepatu buat giveaway buat teman-teman. Jadi 3 sepatu ini bakalan kita kasih ya. Jadi kita review dulu. Ini ada Nike Air Force Mid, size-nya 40. Ini bakalan untuk di giveaway. Ini. Dan ini ada Air Jordan. Air Jordan 1 Mid, nih ya, cakep banget. Dan ini ada Nike Air Max 270 Reach, nih ya. Tuh, kondisi oke banget ya. Ini bakalan kita giveaway. Jadi untuk pemenangnya, pemenang satu tuh bakal mendapatkan Air Jordan 1 Mid ya, nih. Untuk pemenang kedua mendapatkan Air Max 270 Reach, nih ya. Dan untuk pemenang ketiga akan mendapatkan Air Force 1 Mid. Jadi buat teman-teman ikutin giveaway ini. Caranya Bang. Berarti ini semuanya caranya mudahnya Bang ya. Caranya cuman untuk follow akun dari Sub Sneakers Team Instagramnya. Terus ada Prelove Squad sama Hidayat Squad. Oke, ada 3 akun yang harus di follow. Ada di bawah juga descriptionnya semua. Terus kasih di bawah ini di komen di YouTube ini, kasih udah follow dan nanti kita hubungi. Kalau bisa sih ada linknya juga Instagramnya. Kalau ada Instagram, ntar bakalan kita hubungi. Pokoknya semuanya harus buruan biar kebagian gitu. Nah, mantap. Nah, di hari ini kita ada barang yang istimewa yang udah kita tunggu-tunggu nih Bang ya. Ada iya, barang dari Amerika langsung nih. Waduh. Mantap nih ya, dua biji. Mantap. Nih. Langsung dari Amerika nih, bro. Hari ini kita bakal review langsung barang dari Amerika ini buat teman-teman ya. Langsung aja follow Prelove Squad dan Sub Sneaker Team. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa Bang, bisa langsung dibuka Bang. Waduh, apa aja di sini. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mantap nih, Bos. Waduh. Ini kemarin isinya apa-apa aja nih Bang? Wah, ini pokoknya yang paling vintage, dari yang vintage-vintage semua lah nih. Ada topi vintage, ada baju vintage, baju NASCAR, baju band. Oh, mantap-mantap Bang. Hampir lengkap nih Bang ya. Lengkap nih. Ini ya, kita liatin dulu ya. Di bubble. Ada bubble-nya tuh. Ini ya buat teman-teman. Tuh, wis, kita lihat dulu ya, satu. Ini ada apa ini guys? Tuh, wih, mantap banget ya. Tuh ya. Ini apa nih Bang? Ini kronik emangnya? Gurnet. Made in-nya USA. Ya, USA. Dan ini semua bakalan diposting di mana nih Bang? Ini bakalan diposting di Prelove Squad. Jadi buat teman-teman yang cari pakaian, nah yang langsung dari Amerika, langsung aja follow Prelove Squad ya. Oke, ini lanjut selanjutnya. Ini. Mantap guys. NASCAR. Ini baju NASCAR Bang ya. Wis, authentic coy. Okay. Nih, mantap sekali full print guys. Ini bahkan kita update di Prelove Squad ya. Buat teman-teman langsung aja follow secepat-cepatnya ya. Nih. Ini pakai nih banyak nih Bang. Ini ada ini keren banget coy. Ini champion ya. Champion nih Bang ya. Wih, ada logonya tuh betul. Ini champion. Aduh, oke punya tuh Amerika punya nih. Waduh. Amerika dong. Widih, ini. Ini mahal nih Bang, kalau yang kaya-kaya apa bordiran gini nih, yeah. Yang yeah. Disney. Yeah. Ih, cakep-cakep ya.
Bang, ini untuk harganya gimana nih, Bang? Yuk kita jelasin ke teman-teman. Nah, harganya gimana, Bang? Bisa dia Bang Udin ngatur harganya, Bang, enak ya, Bang. Yang pasti harganya terjangkau lah ya. Iya, yang pasti kita harganya terjangkau dan pastinya menguntungkan lah nih. Tuh, bidi cakep banget sih. Seriusan ini masih black mail nih, masih ada tag tuh. Ada tag wash-nya, widi, parah banget sih. Mantap. Banyak masih nih, Bang. Ini ada Harley Davidson. Ini mantap-mantap, cuy. Buat teman-teman langsung aja follow Relox 2, jangan sampai keduluan ya. Nah, nih. Ini ya. Ini baju apa namanya nih, Bang? Wih, tag-nya lengkap, cuy. Ini baju apa nih, Bang? Siapa tuh? Baju baseball ya? Ini baseball, jersey baseball, Bang ya. Mantap. Widih, banyak banget nih, Bang. Banyak banget nih, waduh. Asli. Ini yang ditunggu-tunggu kalian nih. Ini kan, ini yang ditunggu-tunggu kalian nih. Ini kan. Ini gaya kan. Mantap, coy. Mental Icarus. Gila sih. Oh, ini yang suka perang-perang. Jangan sampai keduluan ya, nih. Yang suka perang-perang nih. Cuy, ini topinya belum. Ih, ini seriusan nih. Tuh, cakep banget asli itu. Tag-nya lengkap ya tuh. Made in-nya Bangladesh yang ini ya. Widih, keren sekali. Ini ada ini ya. Ah, ini ada ini ya, ada apa? Copyright ya, Bang ya? Ini copyright ya. Nih, 2016 Metallica. Ih, cakep banget deh. Apalagi ini yang ada nih. Ini ada loh. Kak. Eh, banyak banget nih, Bang, asli. Keren lagi, ini lucu banget sih ini. Ini Disney atau apa nih, Bang? Disney. Ini vintage nih ya. Vintage ya. Kayak lama-lama vintage tuh, Bang. Iya. Iya, oh, iya, Bang. 1950 nih, Bang. Waduh. Lama, udah lahir tuh, Bang. Ini, Bang ya. Belum lahir saya, Bang. Aduh, Bang. Kok bisa lama itu, Bang, ya? Masih bagus lagi ya. Waduh, ini sih seriusan nih, wah, cakep banget asli. Mantap, cuy. Ini kita belum masuk ke sesi topi ya, ini masih ke pakaian dulu nih ya. Nah, ini kita lagi topi yang saya tunggu juga nih ya. Jadi masuk ke bawah. Wah, ini ada baju band juga nih lagi ya. Ini seri yang tour nih, Bang ya. Ini tour tahun berapa sih? Seri tour. Tour tahun nggak tahu, Bang. Ini September. Nggak tahu tahunnya berapa. Dan ini ada lagi ya. Idi cakep-cakep, coy. Ya Allah. Ini, Bang. Kalau anak-anak bilang nih, Indonesia nih banteng nih, Bang ya. Ibu di banteng nih, Bang ya. Tuh. Sangat-sangat menyeramkan, cuy. Jangan, Kak. Jangan lawan. Sempat kau lawan, langsung masuk penjara, Kak. Nih, banteng ini nih ya. Bahaya banteng ini nih ya. Gak boleh disentuh. Wah, udah banyak yang nanya tuh, Bang. Waduh. Bos. Itu parah banget. Waduh, banyak naskah nih, Bang, ya. Alhamdulillah ada tag masih ya. Masih ya. Naskar dicari-cari. Mantap. Ini, Bang, ini sih itu. Ini keren banget, kumpen, coy. Waduh, parah sih. Dan ini ada nih. Ini terakhir apa? Enggak terakhir sih pakainya. Ini Dix Johnson. Ini naskar juga nih, Bang. Itu, Bang. Ya, lama. Jangan, itu, Bang. Iya, tapi saya enggak ada nemu yang macam ini. Bang. Seriusan, keren sih. Keren banget nih, Bang. Mantap. Masyaallah. Aduh, ini belum masuk sesi topi nih ya. Widih, Red Dogs. Mantap. Ini. Yang orang-orang paling antusias siapa nih? Topi atau baju nih, Bang, kira-kira nih, Bang? Lebih kedua-duanya sih, Bang. Kemarin udah masa pengiriman tuh banyak yang nanyain, Bang. Mau topi, mau baju band. Hampir semuanya ditanyain, Bang. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow Freelop Squad.
Ini yang terakhir guys. Jordan. Dan ini topi nih. Ini kita lihatkan dulu. Mantap. Parah banget. Gila sini bang. Ini ada tanda tangannya juga nih bang ya. Ini ada tanda tangannya juga nih bos. Mantap coy. Ada MLB. Ini MLB apa nih bang? Kurang paham juga saya nih bang ya. Ini ada baseball itu MLB. MLB dan ini ada SF-nya. Nih. Ini kalau ini topi apa nih bang? Topi apa sih bang? Yang ini apa itu NASCAR dulu kan ya? NASCAR itu ya. Cakep juga sih bang tuh. Mantap. Parah banget. Nih seriusan nih mulus coy itu. Full tech NASCAR-nya keren banget nih. Ini model MLB tapi yang snapback. Buat teman-teman yang nggak suka yang full-full gini kan. Ini ada yang snapback juga ya nih. Parah banget. Harsh-fars nih ya. Ini ada noda-noda dikit tapi bakalan kita cuci dulu ini ya. Ini kita cuci dulu nanti bersih lah pokoknya nih. Ini ada Chicago Ibu Banteng. Jangan sampai keduluan Banteng. Ini bordiran ya, Chicago-nya bordiran nih ya. Full tech seriusan nih. Original dong, mulus nih bang. Ini yang kemarin yang mau review nih bang ya. Ada tuh, banyak tuh review. Udah review kemarin, akhirnya sampai Indonesia juga nih. Akhirnya nih, ada Jordan nih ya. Banyak bang. Banyak sekali. Banyak juga di kepala nih ya. Idos nih. Ini yang dicari-cari nih bang, yang biasa tuh kayak logo simpel sama yang full gini nih. Riders saya cari ya. Iya banyak bang, riders bang. Ada fans juga, mantap bang ya. Emang abang nih paling paham dah kalau ada topi nih, gak ada dua nih, gak ada obat. Harta karun. Widi masih banyak cuy, ini. Ini rasa mau dibeli semua sama saya nih bang. Soalnya bagus-bagus semua nih bang, asli itu. Masih bagus-bagus semua sih ini. Cakep-cakep cuy itu rider lagi. Mantap sekali cuy, Miami-nya. Ini model snapback lagi ya tuh. Parah. Terus ini nggak ada yang patah-patah ya. Biasa tuh kan kalau topi itu kan ada patah-patah di sini nih. Di bagian ini. Cuman kalau yang ini, yang dikirim ini, kita kualitas yang terbaik ya bang ya. Cakep banget. Ini ada shark. St. Joe's Shark nih. Parah bang. Ngapa bang kasih yang kayak gini bang? Ini rasa saya mau semua nih bang. Gak usah dijual deh kayaknya nih. Tapi untuk penonton setia Hidden Squad, kita jual ya di Spray Love Squad. Nih, Patriots. Mantap. Keren. Ini apa nih bang? Keren ya. Ini MLB bang ya. Ini yang 7,5 cm kita coba dulu bang ya, bagaimana sih? Standar Indonesia ya, yang 7,5 cm ini standar Indonesia kepalanya bang. Iya bang, standar Indonesia nih bang. Agak kecil dikit ya? Enggak bang, masih aman nih bang, standar Indonesia ya? Saya masih besar dikit soalnya. Ya? 7/3/8 nih. Keren. Red Wing dong, ini kalau dapat sepatunya nih, topinya udah mahal apalagi sepatunya. Nih Red Wing nih ya. Trackernya lawar bos. Ini Nike bang ya, Nike Fly. Tuh full tech coy itu. Mantap. Masih banyak lagi coy.
Ini ada Riders. Rider itu tuh paling mantap itu, Bang. Iya, Bang ya, bahannya bagus, Bang. Asli, kaku juga sih. Tuh. Enggak patah. Ini banyak banget nih. Ah, ini, Bang. Ini ada ibu banteng yang saya tunggu-tunggu. Ini modelnya unik, enggak logo tapi tulisannya, tapi ada logonya kecil di sini itu. Bu, ibu banteng buat teman-teman yang apa? Yang pencinta, yang kolektor boleh nih. Nih, pasti kalian belum nemu kayak gini nih kan. Nah, nih. Cuman di Freelop Squad nih. Oh, ini petnya kulit, Bang ya. Ini Miami, satu banget sih, Bang. Miami ya, Miami Heat. Nah, mantap tuh, Bang. Cakep tuh. Aduh, banyak cakep nih, Bang. Seriusan nih. Jordan adalah bidin. Riders-nya cakep banget, Bang. Waduh. Nih. Ih. Mantap, coy, itu. Ih, mantap, mantap. Nih. Ada juga Golden Stage. Oh, banyak yang dikirim snapback ya, Bang ya. Ah, ini ada The North Face nih ya. Wah, ini bakalan kita review juga dengan sepatu yang kita ini ya. Nanti kalian lihat apakah tuh Hot Wheel, Bang. Wih. Anak-anak Hot Wheel. Iya, anak-anak Hot Wheel nih. Aduh, jangan sampai ada bucket Benny nih, bucket ya tuh, bucket Nike tuh, tag-nya tag lama tuh ya, tag terus lama. Mantap. Ada Stasi juga nih, Bang ya. Wih, ada juga brand-brand streetwear nih. Tuh Stasi nih, full tag terus. Made in USA, authentic guys nih. Tinggal sedikit lagi nih, Bang ya, yang pak yang ini. Ada NASCAR lagi. NASCAR tuh, NASCAR banyak ditunggu-tunggu tuh, NASCAR tuh. Aduh, sakit sekali, Bang. Bang, ini serius, ini harus dijual atau gak usah nih, Bang? Atau saya beli langsung aja boleh gak, Bang? Dijual aja lah, Bang. Oh, iya, biar berasa semua orang kan. Iya, benar banget, Bang. Jadi ini buat teman-teman, banyak nih, Bang, nanyain, Bang, borongan gimana, bisa gak, Bang, nih kalau untuk topi nih, Bang? Borongan mungkin kita jual satu-satu dulu aja ya, jual satu-satu nanti ya. Kalau misalnya ada banyak, nah baru bisa kita borongan nanti. Seperti itu ya buat teman-teman yang malah nanyain, Bang, ada borongan enggak topinya. Nah, itu udah kita udah dijawab ya, langsung ownernya ya, langsung kita jawab ya. Ini cakep banget ya tuh, mantap sekali tuh. Ini apa-apa bos, mantap. Apa ada, oh ini 7 up sebenarnya terbalik. Iya, Bang. Oh iya, 7 up nya terbalik, Bang. Tapi unik, Bang, asli nih. Wih, Nike masuk kulit tuh, bahannya bagus banget. Ini SF ya nih, tuh Louis di lawa banget tuh. Ini ada apa nih, Bang? Ini dari USA nih ya. Tapi ini vintage nih, Bang ya. Oh, Olympics. 849, Bos. Tuh. 1984. Tuh. Ini cakep banget. Topi vintage itu. Topi vintage ini, Bang. Jarang-jarang ya, ya. Itu. Iya. Ini ada NASCAR tapi seri Pepsi, Bang ya. Sponsor Pepsi nih, Bang. Ada food nih, masih ada tuh labelnya tuh. Wih, masih ada dalam-dalamnya. Eh, yang dapat ini beruntung banget. Tahun 2009 lagi, vintage, coy, itu. Aduh, mantap. Aduh, Allah ini. Kok Abang bisa dapat kayak gini di sana, Bang? Saya Bang Indonesia nggak punya macam ini, Bang. Bang, aduh. Nih. Ya, cakep banget tuh ya. Bis S ya, ini S. MLB tuh. Oke, guys, topinya udah selesai. Nih, udah habis semua ya. Oke, alhamdulillah ya. Mantap nih, kita singkirkan dulu. Mantap. Oke, selanjutnya, Bang. Ini kita bongkar sepatu. Ini masih dalam karungan ya. Ini belum kita buka langsung ya. Jadi gimana, Bang? Apakah boleh langsung atau Bang? Langsung kita buka, Bang.
Langsung kita buka. Oke, langsung kita buka kan ya. Waduh. Oke, siap. Ada berapa karung yang ada, Bang? Yang ini yang datang tuh banyak, Bang. Yang datang tuh banyak, cuman yang kita review satu nih. Ini yang khusus sepatu outdoor ya. Buat teman-teman cari sepatu outdoor yang biasa diambil oleh Bang ini, Bang Hidayat, di videonya. Ini kita sediakan sekarang ya. Nih. Sepatunya juga nih kebanyakan dari Amerika juga, Bang. Ini sepatunya nih, Bang ya. Mantap ini. Jadi harus buat teman-teman nih. Harus jangan ketinggalan nih, Bang ya. Yuk. Oke, boleh dibuka ya. Ya, kemana ya? Luar biasa ini ya. Mereknya apa aja nih? Adanya nih. Bentar kita. Merek ini hampir semua ada nih, Bang ya. Hampir semua merek yang kalian cari ada semua di sini ya. Tuh. Langsung aja kita coba review, Bang ya. Hal nih, Bang. Iya nih, mahal ini serik nih. Pernah, cuman aku belum ngerti itu. Ternyata mahal dia ya. Walah. Jangan, Bang. Jangan enggak diambil nih, Bang. Ini kalau anak-anak outdoor pasti tahu nih, Bang. Iya. Akterik nih salah itu pasarannya satu berapa tuh, Bang, kalau dijual tuh? Di kita tuh. Kalau kita jual ini masih harganya 500 up. Oke. Iya, Bang, betul. Ada K2, ada Eder, banyak banget sih, Bang, nih. Eder juga tuh. Terus ada K2. Oh, ada Eger juga ya? Eder, Bang, Eder. Eder. Bukan Eger ya. Yeah. Oke. Bukan Eger, Bang. Eger lokal. Iya. Tapi kualitasnya juga oke tuh. Ada ini juga, ada Salomon. Salomon ada nih, Bang. Salomon besar kita cek, Bang ya. Salomon. Semua banyak, Bang ya. Banyak, Bang. Asli itu. Terus Merel ada lagi nih. Jadi Merel tadi udah ada North Face. Arc'teryx. Apalagi tuh Maroko, Kolombia ada juga. Ada juga, Bang, Kolombia. Terus ada ini Kolombia lagi. Terus ada New Balance nih yang seri outdoor nih. 710 nih. Kalau di Indonesia ini lancar nih, Bang. Kalau di sana gimana, Bang? Apa itu, Bang, namanya? Ini New Balance. Iya, bagus itu. Mahal itu, Bang. Ya. Ini ada Laspo Pipa nih, Bang ya. Widih, cakep banget nih, Bang. Ada Laspo Pipa. Ya. Ini tapaknya tuh Vibram. Vibram ya. Kalau Vibram itu mahal itu harganya. Banyak banget nih, Bang. Ini ada merah lagi, modelnya cakep banget nih. Oke, mantap, Bang Udin. Banyak barang dari Amerika, udah ada barang-barang outdoor juga nih, sepatu-sepatu mantap juga ada juga, Bang. Jangan lupa juga kita ada giveaway, ada 3 sepatu mantap ya, Bang Udin ya. Gampang aja caranya, tinggal follow Instagramnya dari Hidayat Squad, terus ada juga prelove_squad sama sub sneakers team. Ada 3 account yang harus di follow untuk giveaway itu semua. Dan ini semua barang-barang bakalan kita posting, Bang, yang saya tahu lagi di mana kita postingnya. Dan pokoknya lu harus semuanya ikutin terus ya, Bang Udin ya. Oke, Bang Udin, thank you so much, Bang Udin. Mudah-mudahan nih, Bang ya, biar bisa merasakan semua orang-orang dengan baju-baju vintage sama topi vintage kita semua, Bang ya. Dan sepatu outdoor kita juga, Bang. Ya. Sepatu sneaker semuanya. Asik, mantap. Oke, makasih, Bang Udin. Ketemu lagi ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.